Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa NU Jabar Channel yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberi kita karunia, Allah masih memberi kita usia, masih memberi kita kesehatan, sehingga kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah puasa ini, marilah kita bersama-sama untuk menguatkan tekad agar puasa yang kita jalankan menjadi puasa yang berkualitas. Puasa yang bukan hanya sekedar formalitas, tapi puasa yang benar-benar berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana untuk menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas? Yang pertama, mari kita tekadkan dalam diri kita, kita perbaiki niat kita bahwa kita berpuasa hanya semata-mata lillahi ta'ala. Kita berpuasa hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang dilakukan benar-benar atas dasar keimanan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa dan puasa dilakukan imanan atas dasar iman, wahtisaban dan hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita. Kita luruskan niat kita. Kita berpuasa bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita berpuasa bukan karena saudara. Kita berpuasa bukan karena orang tua. Atau kita berpuasa bukan karena atasan kita. Tapi kita berpuasa hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, mari kita kuatkan tekad untuk menjadikan puasa ini bukan hanya sekedar puasa dari tidak makan dan tidak minum, tapi juga kita berpuasa seluruh anggota badan kita, seluruh anggota tubuh kita. Mata kita puasa dari melihat hal-hal yang tidak baik. Telinga kita berpuasa dari mendengar sesuatu yang tidak ada faedahnya. Lisan kita puasa dari mencaci maki orang lain, dari berghibah, dan dari berucap ucapan-ucapan yang kotor. Pun demikian, pikiran kita berpuasa dari pikiran-pikiran yang buruk, baik itu berupa berburuk sangka kepada orang lain atau pikiran-pikiran kotor lainnya. Selain itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, mari kita tingkatkan puasa kita bukan hanya sekedar kita yang merasakan lapar untuk diri sendiri, tapi juga kita merasakan laparnya orang lain. Kalau saat kita berpuasa dari terbit fajar sampai maghrib, kita tidak makan dan tidak minum sehingga kita merasakan lapar, merasakan haus, maka kita harus ingat bahwa di luar sana banyak saudara-saudara kita yang merasakan lapar bukan hanya karena mereka berpuasa, tapi mereka merasakan lapar karena tidak ada yang bisa mereka makan. Artinya, puasa harus semakin menjadikan diri kita lebih peduli terhadap sesama. Dengan puasa yang berkualitas, maka insya Allah, sebagaimana tadi di dalam hadis Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita, sehingga ketika kita mengakhiri Ramadan, kita masuk ke dalam satu Syawal, kita benar-benar beridul fitri, kita benar-benar kembali ke dalam fitrah kita sebagai manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberi kita kemampuan, Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayah kepada kita untuk dapat
menjalani ibadah puasa ini benar-benar menjadi ibadah yang berkualitas, bukan hanya sebatas ibadah puasa yang hanya formalitas. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.